Selamat pagi, sayang. Ini telat nih gara-gara ini nih. Ya. Jadi aku mau ke pasar, guys. Jadi. Ya. Tapi Jeko. Yang tua. Kalau yang tua yang jualan. Yang tua yang jualan. Ya. Yang beli? Yang beli muda. Ya. Selamat pagi, sayang. Ini telat nih gala-gala ini nih. Ini gala-gala ini nih, mama jadi telat nih, yuk. Gak apa-apa deh. Ya, jadi aku mau ke pasar, guys. Cuman udah telat soalnya. Tadi dia bangun, terus guling-gulingan dulu sama mamanya. Di jam berapa nih? Jam 6 nih. Seneng ya? Kangen ya sama mama ya? Semalam mama pulang malam, ya. Mama pulang malam banget lagi sih, malam lagi. Ada kain tuh. Oke. Mana air sama kainnya? Hah? Mama mau ke pasar dulu. Oh, mau apa? Air. Oh, mau air dah. Sama nih, mau air. Ya, tuh. Tuh, untuk Mia sama kain tuh. Tuh, main Mia. Oh, baik ke main Mia. Itu sama kain dan air. Oh, baik ke mau main itu. Sama, ya. Biar jangan ngeliat aku jalan. Dadah. Guys. Hai, selamat pagi. Parah sih, aku benar-benar tengleng nih. Kapal mulai oleng, Kapten. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, aku tuh sekarang rutin seminggu 4 kali ada live sale. Ini teman-teman YouTube ya. Kalau untuk baju-baju Korea, baju-baju Hong Kong gitu, ya kisaran harga 200 ribu, 150 ribu, 130 ribuan dasar-dasar, sampai harga 450 ribuan gitu. Kita ada yang impor, ada dari Korea, dari Hong Kong, dari China, dari Bangkok. Ada juga yang lokal juga ada. Itu live sale setiap hari Selasa dan Kamis jam 1 siang sampai jam 10.30 malam. Kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 10. Nah, hari Rabu dan Jumat kita tuh juga ada live, itu barang-barang branded. Jadi merek-merek Eropa, merek-merek Amerika, kayak ada Gucci yang Eropanya ya, Gucci, Prada, kayak gitu. LV itu yang Eropa, merek-merek Amerikanya ada Marc Jacobs, Coach, gitu-gitulah. Jadi semalam itu hari kemarin hari Rabu, aku live, Selasa live, Rabu live. Ini makanya mata masih tengleng. Ini hari Kamis kita akan ke pasar, karena kalau nggak gitu susah entah ke pasarnya. Apalagi kalau hari Sabtu kan aku sekarang seringnya sepeda. Hari Minggu juga besok tuh mau badminton. Wah, pokoknya aku atlet banget deh. Jadi seminggu full. Udah banyak yang pada habis ya, Jul ya. Oke. Okay. Oh, ini banyak yang pada habis nih. Tapi kita kayaknya mau beli yang kering, yang basah-basahan. Nanti kalau yang kering-keringan kita masih bisa sih suruh agen suruh kirim. Ntar kita beli di situ dulu. Dan nanti kita mau cari tempat makan atau tempat sarapan enak di daerah Bintaro. Kita mau menjelajah sih sebenarnya daerah Bintaro tuh katanya ramai banget sama segala macam tempat makan, tempat-tempat nongkrong. Tapi kita belum diberesin satu persatu. Makanya kita cari dulu nih buat sarapan. Oke lah, kita menuju pasar Bintaro. Kita lihat nanti apa yang bisa kita beli di sana. Oke. Kalau telur sih hari ini kayaknya nggak ada sih. Iya, ada suruh telur apa? Oh, kalau hitam banget malahan. Ini cumi cero lagi, cumi nggak alat. Oh, ini hitam yang belum pecah lagi, masih banyak banget. Iya, saya maunya yang hitamnya. Hitamnya pakai banget ya, bukan telur banget. Cumi hitam pakai banget katanya. Ini berapa kilo? Terus, banyakin aja. Kilo kurang 2 ngon, biar 6 kilo aja pak. Iya, iya. Oh, ini apa sih? Ini kumul bagian, saya bangga tunggu. Mau berapa aja? Mau berapa ekor? Ini berapa? Ya, itu aja 2 ngon. Ini kan saya mau siap, ini berapa kira-kira? Apa? Bikin kilo kira ya. Oke, bikin kilo. Itu dikupas apa tadi? Sama, udah sisai butut aja. Bu, ininya 2,3. Nggak masalah. Potong-potong gorengnya saya. Iya, iya. Makasih ya. Oh, mau. Mau TTO sih deh. 1, 2, 3.
Susah sekali ya, Kak. Harapannya kan? Satu banyak. Sini. Sini. Langsung di sini. Ini kimi apa sih namanya? Makan. Ini mau pilih ini apa? Minyak. Masih ada tuh. Ada banget. Tadi kan ada berapa? Mana boleh deh. Potong-potong juga ya buat ini. Lipstick gitu ya. Apa bikin kotak? Enggak kotak. Iya, tapi jangan terlalu gendut. Jilet, bisa tulang, kulit. Iya, tulang, kulit, duri, dan lain-lainnya. Habiskan. Habiskan. Mulut ke daging. Emberan. Ini butuhnya kesehatan sih, barang tepung. Kita belum pernah ya. Ini jadi pas kering. Cuman aku belum pernah bikin, takut gagal. Jadi cuma itu diapain? Di sisa bejo? Tumis sisa bejo, kasih bawang bombay. Bisa. Terus di gulai juga bisa. Di gulai. Di gulai pakai santan gak? Pakai santan. Kalau mau gulai, pakai santan. Kalau mau gulai. Kalau di cabai ini cuma gitu doang. Air manis, masukin sotongnya, agak lama dari cumi, kalau cumi ini sebentar, agak lama dikit, bedanya itu. Hitam banget lah. Coba kali ya, belum pernah kan kita, enak banget. Yang hitam, terus bibirnya dibuat apa? Semuanya, cuma yang dibuat cuma insang sama yang kedua aja. Dalam ada jangan dibuat. Dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Oke. Begini mah pele. Yang suka ngomong bahasa Inggris yang dimana? Sini, my sister. Mungkin ya. Iya, kak. Ini sama sini, segini itu mau berapa dapat? Mau berapa gitu? 4? 6. Oh, Ber. Ber. Bentar ya, geng. Kalau kalian konsen dulu, aku masih ada kerjaan yang lain. Bawang putih 2 kilo. Bawang putih 2? 2 gini? 2 kilo. Dua begitu cuma nyempil-nyempilin gigi. Discommunication tertafuai salah tangan. Dua gini, cuma kasih dua gempol. Oh ini boleh nih apa, pepaya ya, bunga pepaya ya? Iya, jantung. Bukan itu. Jantung. Kalau banana heart, satu. Sorry, ya. Satu. Iya, itu boleh. Nanti itu cuma dimasak, itu pakai kari meja. Mau jamur? Patrum ayat, mau yang mana, Kak? Which one you have? Yang campinon, apa yang merang? Yang campinon. Gak ada, ya, ya, Wan. Gak ada jengki ya, jengki? Diamond I have. Mau berapa, Kak? Jengki? Iya. Tapi jengko. Yang tua? Kalau yang itu yang jualan. Yang tua yang jualan? Iya. Yang beli? Yang beli mudah. Tiga. Tiga kilo. Masih gitu jengkinya? Gak ada lagi? 3 kilo. Itu tua enggak? Tua semua? Tua banget, pokoknya kayak aku. Udah, berhitung. Ya, siap, Kak. Oke, di sampingnya bunda ya. I say. Guys, ini pembelinya misi usi, pembelinya misi apa yang setia. Kalau belanja gila. Sampai masih ada yang belum diambil. Nih kalau bukan kenal Mbak Usi, aku nggak pernah belanja sama public figure lain. Aku sampai bilang gini, ini bajunya dimakanin apa kagak sih ini bajunya? Kan adiknya suka melihat kan, kalau yang pas pulang kan ini ada tulisan apa?
ini mereka dijual apa dipakai lagi nggak tahu kok, aku juga nggak ngerti itu apa. Pokoknya tahu jualan ya. Oh, jualan aja. Itu banyak banget. Tapi lihat dong baju itu sekarang. Ini sih semua loh mbak. Nah, nanti ya mas lain. Aku juga sejujur. Kamu terusin tingkatin jualan live-nya yang seru, yang apa adanya, nggak yakin. Aku suka, makanya aku mau jualan. Terus oh iya, iya ini juga kamu agen apa? Agen Dokter Zlin di daerah Tangerang dan sekitarnya. BSD. BSD apa nama BSD? Namanya Dokter Zlin _ agen Tangerang BSD. Resellernya ada juga di Jogja dan Jateng. Thank you mbak. Selamat belanja dan sukses terus. Terima kasih ya. Mulai. Manis ya? Yang dikupas ini manis banget, kalau itu agak segar, kayak hidup ini aja, sama liku-liku. Oh, tekan lagi. Mau itunya deh apa? Pepaya mau, pisang, pepaya, ya. Mangga pisang jambu. Dibeli dari pasar minggu. Yori. Ini 3 kilo aja. Apa semua yang manis aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nih buat sultan nih, bagus banget naganya. Ya. Ah, anggur yang nggak pakai biji ada nggak? Ada, yang hitam nih. Mau. Ini langsung dibuka semua apa? Udah dikasih jalan. Iya. Ini ada ya? Kamu bisa bukanya ya? Mandiri ya. Di rumah aku semua harus bilang bisa. Harus bisa ya? Emang dibilang ya? Orang pisang boleh kita pakai buat digoreng ya. Harus hati-hati ya. Terus. Kayuannya mendasar. Itu. Apa kamu tandur? Terserah yang manis apa? Kalau yang manis sih manis semua. Bedanya kalau yang tadi lebih sepat. Gak sama kebuk aja deh. Ini ada beras. Mau beli ini aja. Kalian ini boleh. Beras yang paling bagus dong kok. Yang paling bagus, kita dua deh. Yang beras Jepang ada nggak? Jepang. Sama itu apa? Yang beras shirataki ada nggak? Shirataki nggak jual. Beras merah? Beras merah ya. Yang premium? Ini ya? Udah. Ini masuk? Ya. Makasih ya. Rp700 aja lah. Di korting 1000. Mantul. Ya? Ya. Apa namanya? Soto Padang. Di mana itu? Yang sebelah sini yang dekat sama pecel pincuk. Pokoknya daerah sini. Ke barat. Oke. Makasih ya. Katanya pecel pincuk ini terkenal seantero Bintaro. Ya, nih kita cobain guys. Wow.